Kota Tangerang genap berusia 28 tahun. Ada acara apa nih, Pak? Apa kado yang dikasih oleh masyarakat, Pak? Ya, banyak juga kado-kado yang diberikan. Mungkin agenda jadwal itu sebetulnya secara detail ada di Pak Asisten 3 ya. Tapi salah satunya yang di Tangerang sendiri juga, di Bapeda itu sendiri, kita melakukan lomba inovasi kampung-kampung tematik. Jadi kampung tematik yang notabene pada saat beberapa waktu yang lalu sudah terlaunching, kita juga ingin mengetahui di masa pandemi COVID ini sebetulnya sampai seberapa besar peran masyarakat di dalam rangka melakukan pengelolaan di kampung tematik. Tidak hanya berperan di dalam konteksnya memperindah kampung, tapi sebetulnya secara mendasar kampung tematik itu menjadi bagian yang memberikan transformasi untuk PHBA, sekolah hidup bersih dan sehat. Ini adalah yang memang bagian dari protokol kesehatan. Korelasinya dengan tadi yang ketahanan pangan, kemudian pembibitan, di kampung tematik juga akan dilakukan pola-pola terkait masalah ketahanan pangan dan pembibitan itu sendiri. Jadi untuk Bapeda kita memberikan hadiah kepada pemerintah kota dan masyarakat, sebetulnya nanti ada lomba-lomba kampung tematik, dan sekarang ini sudah masuk di tahapan penilaian kedua. Dari semua yang mengusulkan hampir kurang lebih sekitar 90 sampai 100 itu yang termasuk di dalam nominasi ini udah 50 lokasi. Nanti kita akan rekrut kembali sampai menjadi 123 dan harapan 123. Kampung tematik itu ibarat kata wisata buatan ya. Wisata buatan itu Mas Dika tahu sendiri, yang ada di salah satunya ada yang di Tanah Tinggi, ada yang di Bekelir, kemudian ada yang Kampung Markisa. Nah, kita juga ingin mengetahui seberapa besar instrumen dalam rangka perubahan perilaku masyarakat itu sendiri dalam mempertahankan kondisi di lingkungannya. PHBS ini menjadi sebuah kondisi yang sangat penting karena ini adalah bagian dari penerapan protokol kesehatan agar selalu mengingatkan, ingat pesan ibu, jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Berarti sejalan loh ya pembangunan fisik sama SDM-nya. Insya Allah. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!